Jika seorang itu puasa tapi tak mengerjakan solat fardu, macam tadilah. Ha, tergantung di awang-awangan. Adakah sah puasa bagi orang yang tidak mandi hadas besar? Ha. Hak ni dia nak tanya ni. Ha. Dia kona jauh tu. Eh, tak mesti orang kahwin. Orang tak kahwin pun ada besar kau. Nah, api sebuah kerek mari lewat. Datuk tak? Datuk tak tengok ni lewat mandi junuk. Wow. Nah. Padahal nak kahwin lagi pun. Nah, baik. Hadas besar ni dia ada dua. Yang pertama hadas janabah. Yang kedua tu biasa orang puan, hadas haid. Hadas yang menyebabkan puasa tidak sah, hadas haid. Hadas janabah tak. Eh, tak ada masalah. Hadas janabah dengan sebab berlaku persetubuhan jima ataupun keluar mani. Sama ada laki-laki atau perempuan. Siapa yang ada berlaku dua ni, sama ada dia jima ataupun keluar mani, dia panggil orang itu junub. Hadasnya nama janabah. Nampak? Ha, hadas ni banyak brand. Ada brand nama janabah. Tak. Jangan letak nama kereta. Tak keluar peroton baru, peroton janabah. Nah. Office boy beli dulu waktu. Baik. Jadi hadas junub, hadas janabah tidak mencegah. Dia bukan manik, bukan penghalang. Syarat sah puasa banyak. Di antara syarat sah puasa, suci seseorang itu daripada hadas haid. Hadas janabah tidak menjadi syarat. Maknanya siapa yang berpuasa dalam keadaan sedang junub kemudian baru dia berpuasa sah. Contoh mudah, neh, malam berlaku janabah. Neh, contohlah, neh, dia suami isteri, jima. Dia bangun pukul 6:30. Neh, letih sangat pukul 6:30 bangun. Jangan suka buat contoh. Neh, jadi pukul 6:30 bangun bermakna subuh 5:45. Dia telah berpuasa dalam hadas besar, betul tak? Hukumnya sah, tak ada masalah. Ataupun dia puasa okey. Daripada awal molek, suci, murni. Neh. Nak pukul 10 tu. Dia letih sangat di pejabat. Nak, eh? Mimpi. Ha dah. Ha, dah duduk seoranglah bilik tu kau. Tak ada orang, kacak. Mimpi. Mimpi. Keluar mani. Neh. Ha, jadi batal tak puasa dia? Tak batal. Sama ada keluar mani tu dia bangun tidur atau dalam mimpi tu keluar mani bangun, tak ada. Neh. Tak batal berlaku. Neh. Kemudian masalah mandi bukan untuk mengesahkan puasa, untuk mengesahkan sembahyang. Tak apa, cerdik tu.